Assalamualaikum. Hai, nama saya Anna Marsha binti Syamsul Arif. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di SK Perempuan Metodis 1 Melaka. Pada hari ini, saya ingin membicarakan tentang buku yang bertajuk Sherlock Holmes Penyiasatan Benang Berdarah. Buku ini adalah terjemahan daripada novel terkemuka bahasa Inggeris. Buku berjenre misteri klasik ini ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle dan diterbitkan oleh penerbit X pada tahun 2018. Buku ini mempunyai 205 muka surat. Buku ini adalah siri buku Sherlock Holmes yang pertama. Buku ini berlatar belakangkan tahun 1880 dan mengikuti rentetan kematian misteri yang berlaku di seluruh London pada tahun itu. Di sinilah Sherlock Holmes pertama kali bertemu dengan Dr. John Watson, seorang doktor tentera Inggeris yang telah dihantar pulang ke London kerana dijangkiti demam malaria sejurus selepas pulih dari kecederaan dalam pertempuran di Afghanistan. Dr. Watson diberi bayaran 9 bulan untuk pulih. Sementara hidup dengan gaji tentera, dia berkongsi bilik dengan Sherlock Holmes di alamat 221B Jalan Baker di London. Mereka kemudiannya bergabung tenaga dalam misteri berdarah yang membahayakan kedua-duanya nyawa mereka. Dengan bantuan Dr. John Watson, Sherlock Holmes menyelesaikan misteri kematian Enoch Trevor. Sherlock Holmes merungkai semua misteri dengan penuh penelitian dan ketangkasan. Pemerhatiannya yang tajam membolehkannya memahami situasi yang telah berlaku di tempat kejadian. Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian yang berbeza. Bahagian yang pertama adalah tentang perjalanan Sherlock Holmes dan Dr. Watson menyelesaikan misteri. Bahagian kedua pula mengikuti watak antagonis yang menjadi kes misteri kepada Sherlock Holmes dan Dr. Watson. Dengan menambahkan bahagian kedua pada cerita ini, penulis telah berjaya membuatkan pembaca untuk berempati terhadap penjahat tersebut. Aspek yang paling unik dari buku ini ialah ia diceritakan dari perspektif Dr. Watson. Dr. Watson bukan sahaja bertindak sebagai pencerita novel, tetapi juga menjalin hubungan antara Sherlock Holmes dan pembaca. Saya sering bertindak balas dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Dr. Watson terhadap karakter Sherlock Holmes yang luar biasa. Apa yang menjadikan buku ini begitu menarik adalah penceritaan penulis, iaitu Sir Arthur Conan Doyle. Penggunaan bahasa dan gambarannya yang luar biasa dapat menarik pemerhatian pembaca ke dunia misteri Sherlock Holmes dan Dr. Watson. Saya akan selalu berhenti membaca seketika untuk membayangkan pemandangan dan suasana dalam cerita ini. Nilai yang ketara dalam buku ini adalah persahabatan. Walaupun Sherlock Holmes dan Dr. John Watson merupakan karakter yang sangat berbeza, mereka saling menghormati antara satu sama lain dan mereka amat serasi bersama terutamanya semasa menyelesaikan kes. Sherlock Holmes seorang yang eksentrik dan tidak menentu, manakala Dr. Watson seorang yang lebih terkawal dan tenang. Saya amat kagum dengan kebijaksanaan Sherlock Holmes. Pengetahuannya yang khusus tetapi pelbagai. Dia adalah pemain biola dan ahli kimia yang berbakat dan berpengalaman dalam bidang sastera. Saya juga meminati subjek sains, bahasa dan kesenian dan Sherlock Holmes telah memberi inspirasi kepada saya untuk lebih meminati subjek-subjek ini. Saya akan mengesyorkan buku ini untuk sesiapa saja yang meminati genre misteri klasik. Walaupun plot penceritaannya agak lurus, saya dapat merasai hubungan emosi dengan watak-watak dalam cerita ini dan ianya mendorong saya untuk terus membaca. Sampai di sini sahaja dahulu bicara buku saya pada kali ini. Diharap anda akan terinspirasi untuk membaca siri Sherlock Holmes. Sekian, terima kasih.